Selamat pagi kawan. Ayo kita datangin sopir yang lagi teloh-teloh yang ada di teras itu. Ayo, ayo. Assalamualaikum Mbak Le. Waalaikumsalam Pak Haji. Iya, selamat pagi Pak Le. Pagi. Nah, ini armadanya bawa apa ini kok banyak coregen? Biasa, Jakarta nggawa iwak, Mas. Gurami ya. Gurami, yo kena digoreng, kena dibakar, wah, terus dipangan. Wah, mantap Pak Le. Ya wis ngono kuwi, Mas, tapi panggayane. Kok curigen kok pada diturunin mau diisi lagi ya? Ini lagi kosong. Senen, bukan yang Surabaya. Oh. Bawa balen ya. Selasa di sini. Ya Jakarta meneh. Oh Jakarta golek muatane. Yang Surabaya neh. Coba saya cek mau naik dari samping bawa apa dari Jakarta. Ditutup. Apa iki isine iki? Ya kuwi isine sendok, Mas. Sendok. Tapi sendoke power clip. Walah. Ya sendoke. Sing dinggo nek warung ngono ke. Kayak sendok madiange wong. Alah-alah sing gampang nyogroki kae to. Nah, sampean kok yo ngerti ta yo. Ini bawa muatan. Ini semacam underdeal forklift di pabrik-pabrik itu ya, Lur. Ini soalnya bawa gurami ke arah Jakarta, dari Jakarta bawa ini muatan lagi. Ini mau dibongkar di Surabaya. Nah, ini alhamdulillah dapat kembalian dari Jakarta. Jadi enggak kosongan. Ya, enggak sia-sia. Enggak sia-sia di perjalanan. Nah, ini sama Pak Le, ini sopirnya. Sopir ya. Handal ini. Lagi telah-telah ini baru pulang tadi pagi ini. Ini jurigen kosong diturunin di Kediri langsung OTW ngerungkut Sidoarjo. Bawa underdeal porlip. Nah, ini. Wah, dikancing. Sinta Putra. Ini armada Tulung Agung ini. Plat AG. Kalau ketemu di jalan kasih jalan klakson aja, totot. Nah, ini Sinta Putra. Sinta Putra ini jenenge anake mesti ane iki. Sila, oh Sila, tak lek Sinta. Payane ya, Rey. Iya. Payane, Lur. Muatan gurami dari Tulungagung menuju Jakarta. Dari Jakarta dapat kembalian muatan langsung bongkar ke Surabaya. Sila Putra. Pintunya sudah dibuka. Nah, ini bawa alat forklip semacam drolis dan selang. Nah, selang drolis ini semacam kayak kimpen ini.
Ini buat forklift. Nah, ini alat-alatnya. Nah, ini ya, Lur. Alhamdulillah Pak Lek bawa kembalian muatan dari Jakarta, jadi gak sia-sia. Semoga di perjalanan selamat sampai tujuan dan selalu membawa rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Trek bele gak diwaris nih iki, tangge tali salon. Kompone kae komplit, Mas. Lek enek ngono-ngono ki rasa-rasaan aku ya gelem lek serpate rasa dandanane. Lah kuwi sing wah nenggon pabrik jantengan pas muat parki. Ini tak kasih trek bele satu, Pak De. Nggih. Cak rodo asik kesel. Apa rodone kocak eh. Wis ngembes sile. Cek. Dicek anune. Dicek lakere. Oh alah, tete diganteni stempet-stempete diganti ngono. Ayo ben ketok sing ndi sing kripis ketok kabeh. Biar aman di perjalanan. Ya, semoga sukses Pak Lek. Salam buat driver semuanya, salam satu aspal, tiga pedal. Salam kompak selalu dan sukses. Dan selamat di perjalanan dan banyak rezeki. Selalu armadanya serta drivernya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang baru menemukan channel ini, bantu like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalam.